Udah lewat belum? Belum. Awas kalau salah lho. Nah, ya terus. Sama. Coba balikinnya bener gak? Yo. Cie, lurus, lurus. Iya lurus, kalau lurus ya pas berarti. Nah, udah lurus ya. Bisa mencet klakson ya. Nah, udah berdua. Nah, depan ulang lagi. Kok satu lagi? Satu dua. Lagi. Kan tadi satu. Ya, sen kanan dia. Ya, putar balik yang ini aja. Ngapain kok sono jauh? Ah, banyak motor. Rem, sambil ngerem. Lagi. Nah, terus. Diatur, koplingnya diangkat. Nah, gantian. Tuh, motornya rame. Terus. Nah, diinjek kan berhenti nanti ya. Nah, balikin. Udah ya. Nah, nanti keluar aja deh, yuk. Yalah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini bareng Nadia. Ini yang keberapa? Ya, kelima ya? Kelima, kemarin-kemarin nggak di videoin. Tadi belajar muter balik. Nah, nanti ketemu tanjakan di sini kan suka macet tuh, kembang kerup. Nah, coba beneran nanti bisa nggak? Kemarin kan udah belajar kan. Coba macet ya. Hah? Ya. Kanan ya? Ya udah, kanan deh. Agak macet. Biasanya macet ya. Nah, itu agak lebih macet. Yang mana? Oh iya. Berdoa semoga lancar. Nah, ini udah kesiangan kita. Kalau pagi baru macet gitu. Nah, kasih kurangin. Ayo. Hah? Gimana? Ya ini udah rata nih, agak mending dah. Coba kalau di bawah tadi gimana? Kan gitu. Pakai satu, nah, ada tiga mas ya, saya nih mati, kopling, nah ini kan turun ya, yang berhati, dalam, iya, rem udah muter ya, setengah, op, rem lepas lagi, diangkat. Diangkat. Koplingnya diangkat. Nah. Tuh, balikin. Gas lagi. Kalau turunan kok lancar, diinjek kelono. Mungkin diangkat kan? Deh, berdua. Entar dulu, gantian. Arang dulu. Arang dulu. Mau pilih. Kalau diangkat kenapa jadi lebih pelan? Ini kan engine brake-nya kerja kan. Nah. Kalau kopling diinjek plus, ya los, diinjek full kan ngelos kan? Nah, nggak bisa. Deh, urusan. Biasa. Kan lurus ya? Yoi, nomor lampu merah. Ya dari sini geser gitu ya. Nah, jangan di depan baru ini kan belum tentu orang asli kan, ya kan? Kosong. Kosong. Ya dikit. Kasih kurangin rem dulu. Nah, geser lagi pelan-pelan. Hijau merah, kuning, kasih kurangin. Hijau merah, mana? Enggak ada lampu, enggak mungkin kakak. Udah berhenti. Nah, paling depan lah gitu, ya kan? Nah, udah kopling injek ya. Tuh, itu kalau ngerem doang, rem. Kalau ngerem doang mati, gitu ya. Nah, udah netralin. Udah. Nih, paling depan jangan mati ya. Nah. Sebentar kayaknya. Hah? Aku enggak tahu lewat mana ini. Nah. Ya, sarada jalan aja lah. Ya, udah siap. Wah, ada mana nih? Jangan mati ya. Mana ya? Tapi sepi sih, paling truk doang. Ya, truk ya sama aja, buru-buru aja.
yo udah siap tuh, ada temennya, oh latihan ya lah gitu. Gitu tuh. Oh iya kan, ntar kan nggak jadi kan, kan di belakang kita kan, ini nggak mau belakang kita ya tuh. Ah ini pasti lama nih belajar gitu. Oh enggak, dia memang enggak mau ke kanan. Kita mau ke kanan. Kita kanan. Dia enggak mungkin lurus. Mau lurus kan boleh langsung udah hijau kan. Yo, persatu. Ayo, setengah kopling. Kopling, ih, kopling diangkat dulu setengah. Oh, pop, dah rem tangan turunin. Kok masih lupa. Nah, kalau rem tangan dulu mundur. Oh iya. Ya, terus gas dikit. Itu yang begitu tuh. Makanya sebenarnya teorinya tahu, ya kan? Nah, karena dikasurin orang, jadi panik, hilang, blank, rem. Rem dong, sen kanan hidupin. Nah, bapaknya biar minggir dulu, akhir dikit. Dah, lurusin. Lurus. Nyalip lurus. Ya, nyalip lurus dulu. Dah, nah, baru berdua. Nah. Aduh, beda kan ya. Kalau lurus-lurus gampang. Yang susah itu nanjak belok. Kan nanjak belok gitu. Nah, itu terakhir di situ lagi. Nah, yaudah. Kita ketemu kan yang aneh-aneh. Gimana? Tasya, Nasya, Nadia cukup ya. Nah, tadi yang mati-mati tuh. Yang yang mati-mati nanjak. Besok belajar pakai matik ya. Nah, sendiri dupin udah. Nah, rem dulu. Nah, besok lanjut lagi. Nah, udah.